Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, lancar rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya, di video kali ini aku mau share aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini tuh pagi hari ya teman-teman, dan aku baru beres-beresin dapur gitu sama nyuci sedikit sebagian kayak piring yang cucian semalam tuh belum aku bersihkan semua ya, karena kadang kalau pas badannya tuh lagi capek gitu tuh kadang aku nyucinya aku lanjutin pagi hari, karena aku lebih mementingkan istirahat dulu ya biar badannya tuh fit, biar badannya tuh sehat. Jadi ini aku bereskan cucian-cucian aku ini di pagi harinya. Dan ini tuh rencana juga mau masak ya, seperti biasa tiap pagi ini sebagai ibu rumah tangga harus menyiapkan masakan buat si adik dan si suami. Rencananya ini aku mau goreng ayam aja yang kemarin itu sudah diungkep ya, jadi tinggal digoreng aja, sama mau nyambel tomat gitu teman-teman. Nah ini aku juga mau refill untuk minyak gorengnya ya teman-teman, karena minyak goreng aku yang ada di tempatnya ini tuh kebetulan udah habis, udah kosong gitu. Untuk tempat wadah minyaknya ini tuh harganya murah ya teman-teman, sekitar 20 ribuan gitu, dan ini tuh pakai botol kaca ya. Untuk link pembeliannya sudah saya cantumkan di deskripsi box ya, jadi teman-teman bisa langsung beli sendiri ya, check out gitu, karena linknya sudah saya taruh di deskripsi boxnya. Ini aku tuh baru iris tomat ya teman-teman, karena ini kan rencananya mau nyambel tomat gitu, sama aku sendiri tuh pengen banget tuh makan sambal yang pedes banget, jadinya aku mau nyambel bawang. Nah ini kan tomatnya udah aku masukin ke food container gitu ya teman-teman, cuma ini tuh nggak aku cuci dulu sebelum aku masukkan di food containernya. Jadi cuman aku dari pasar itu cuman aku masukin langsung aja di food containernya, dan tanpa aku cuci, takutnya kalau kena air itu nanti malah busuk ya disimpan di kulkas. Nah setelah aku iris-iris si tomatnya, ini aku goreng dulu ya sama bawang merah, bawang putih, sama tomat, cabai gitu. Aku sederhana aja ya teman-teman kalau mau nyambel kayak gini. Yang penting tuh cepet matang, cepet jadi gitu. Nah ini baru aku goreng ya teman-teman, tomat dan bawang merah, bawang putih, sama cabainya. Sambil aku goreng tomatnya, ini aku sambil iris-iris tempe ya, karena ini juga mau goreng tempe sama tahu, karena di kulkas itu masih ada stok lauk tempe dan tahu, jadi ini sekalian aja nanti sekalian makan pakai sayapnya gitu. Ini aku bumbunya biasa aja ya teman-teman untuk menggoreng tempe sama tahu, cuman garam sama masako aja. Tapi kadang kalau aku lagi nggak males, ini aku ulek-ulek kayak aku masukin bawang putih, terus ketumbar, masako sama garam. Biasanya aku kayak gitu kalau membumbui, kalau mau goreng tempe atau tahu. Jadi rasanya tuh lebih enak kalau pakai tumbar. Cuman kadang kalau pas lagi males ya kayak gini, cuman bawang merah, bawang putih, cuman garam, masako gitu. Nah ini aku baru mau nyambel dulu ya, karena tadi kan goreng tomat, bawang merah, bawang putih, cabenya kan udah matengan gitu. Nah ini aku ulek-ulek dulu ya, aku entasin gitu, aku ulek-ulek manual, karena cuma dikit banget ya. Seperti biasa kan cuman yang makan cuman aku sama pak suami, jadinya ya masaknya tuh secukupnya aja. Jadi kalau masak secukupnya, masak sedikit gitu kan langsung habis dimakan ya teman-teman. Jadi nggak nyisain gitu loh. Kadang kalau udah nyisain makanan itu mau dimakan esok harinya kayak gitu tuh kayaknya udah males banget rasanya. Kadang kalau makan tuh pengennya makan yang baru gitu loh. Kadang kalau mau makan punyanya tadi malam gitu, paginya tuh kadang mau makan tuh kadang males. Jadi enaknya tuh makan yang masakan yang baru gitu. Nah ini setelah aku ulek-ulek, aku nuangin minyak dulu ya teman-teman, karena ini minyaknya tuh kebetulan kotor, jadi harus aku saring dulu pakai wadah saringan minyak. Dan untuk wadah saringan minyaknya ini juga murah banget ya teman-teman. Ini tuh harganya sekitar 8 ribuan gitu. Dan untuk link pembeliannya ini sudah saya cantumkan di deskripsi box ya, seperti biasa. Jadi teman-teman bisa langsung check out ya. Ini tuh ada berbagai macam warna, cuman ini aku pilihnya warna stainless aja, karena warna kuning tuh nggak ada ya. Jadi nggak harus semua warna kuning. Kalau misalkan ada stainless ya, ini aku pilih warnanya yang stainless aja. Nah ini aku lanjut ya teman-teman. Ternyata sambal aku tuh udah matang, dan ini aku masukkan ke dalam mangkok yang warna kuning. Dan ini teflonnya aku cuci lagi, karena ini kan bekas sambal ya, jadinya kan kotor gitu. Nah ini mau dipakai buat goreng ayamnya. Aku goreng ayamnya simpel aja ya teman-teman, cuman tak bumbuin. Ini aku tambahin salsa yang chicken crispy gitu, biar agak ada crispy-crispynya gitu teman-teman. Jadi udah nggak aku bumbuin lagi ya, karena kan kemarin itu udah diungkep ayamnya, jadi tinggal goreng aja. Cuman aku kasih salsa aja gitu. Nah ini aku baru nuangin minyak ya. Minyaknya baru aku panaskan dulu, sambil aku kasih bumbu ya. Ini aku kasih salsa si ayamnya, aku kasih salsa gitu, aku tabur-taburin biar rasanya tuh lebih enak gitu ya teman-teman. Kalau salsa ini aku sukanya pakai tepung salsa yang crispy gitu. Biasanya tepung salsa kayak gini aku pakai buat goreng tempe, tahu, atau ayam kayak gini ya teman-teman. Nah ini sambil menggoreng ini aku juga sambil ngelap-lap ya teman-teman. Kadang kalau nyuci piring gitu tuh kadang airnya tuh tetap nyiprat ya. Jadi kalau nggak dilap tuh nanti takutnya malah jatuh ke bawah, kan licin ya kalau nggak langsung dilap gitu. Nah ini untuk ulek-uleknya udah aku cuci dulu. Nah ini dia teman-teman, ini tuh udah matang ya, yang tadi aku goreng tempe tahunya. Nah ini sekarang ayamnya juga masih proses menggoreng. Ini aku gorengnya dua aja ya, karena cuma buat makan aku sama suami aku gitu. Nah ini ya teman-teman, masih berantakan dapurnya ya, karena belum selesai gitu ya. Nah kalau udah ini tuh udah selesai gitu ya teman-teman, udah selesai makan gitu tadi. Nah ini aku lanjut bersih-bersih dulu teman-teman. Ini seperti biasa ya, kalau sudah selesai masak ini kompornya, dinding kompor, sebelah kompor ini selalu aku semprot-semprot ya. Nah ini tuh aku semprot-semprotnya tuh pakai celing ya teman-teman, karena lumayan bersih menurut aku. Dan bawah kompornya ini juga selalu aku bersihkan ya. Kadang tuh minyaknya tuh nggak tahu kenapa ya bisa netes ke bawah kompornya gitu, jadi kayak berminyak banget gitu kalau nggak dibersihkan. Jadi ini aku setiap habis masak pasti aku lap-lap gini ya teman-teman, jadi setiap hari tuh kelihatan bersih banget dapurnya. Karena kalau melihat dapur kotor gitu mau memulai masak tuh kadang males ya teman-teman. Jadi ini aku sebisa mungkin untuk membersihkan setiap hari ya, walaupun cuman hanya ngelap-ngelap kayak gini ya. Cuman aku lap-lap kayak gini, aku semprot-semprot kayak gini. Nah ini aku kebiasaan ini aku setiap hari aku lakukan setelah aku selesai masak. Jadi biar dapurnya itu kelihatan bersih, kelihatan rapi, nggak kotor kayak gitu. Nah dan ini setelah selesai masak tadi ya teman-teman, pasti cucian itu numpuk ya. Dan ini aku baru mencuci. Dan teflon aku tuh kenapa ya teman-teman, yang belakangnya ini kayak berkerak kayak gini. Teman-teman ada yang tahu nggak penghilang kerak kayak gini apa kayak apa ya? Tulis di kolom komentar ya kalau teman-teman tahu. Ini aku masih lanjut mencuci ya teman-teman. Ini cuciannya tuh ternyata banyak banget kalau selesai masak ya. Karena kadang kalau mau nyambi nyuci pas masak gitu kadang nggak nyandak ya. Misalkan pas lagi goreng atau pas lagi masak gitu, kadang kalau mau nyambi nyuci itu kadang ini keburu gosong. Nah ini aku lanjut ya, ini tuh mau goreng otak-otak. Ini tadi tuh beli harga satu plastiknya tuh cuman 3.500. Jadi ini tuh belinya dua ya teman-teman, cuman 7 ribuan gitu. Ini kesukaan si adik banget ini. Jadi kalau si adik makan kayak gini tuh nggak pakai saus, tapi yang pakai saus sih saus tuh saya sama suami aku. Dan ini tuh harga 3.500 aja, rasanya tuh menurut aku udah enak banget. Ini aku gorengnya satu bungkus ya, satu plastik itu isinya sekitar 12 biji. Ini dimakan langsung habis ini. Nah setelah itu ini udah siangan gitu ya teman-teman, menjelang sore. Ini tuh aku beres-beres di kamar dulu. Nah kamar aku tuh penampakannya masih seperti ini ya teman-teman. Untuk temboknya tuh udah pada ngelotok-ngelotok gitu. Padahal ini baru 3 tahunan gitu, seusia adik ngecatnya waktu dulu lahiran gitu. Rumahnya tuh udah dicat ulang gitu ya. Kalau dulu tuh nuansanya masih Tosca kayak gini. Jadi cat dalam kamar sama luar rumah itu masih warna Tosca kayak gini ya teman-teman. Dan ini yang di kamar ini belum aku makeover, belum aku ini ya, belum dirapi-rapiin gitulah. Jadi ini besok rencananya juga mau di dekor-dekor ya. Jadi ini masuk next YouTube aja ya untuk makeover kamar aku. Nah ini tuh di sebelah kamar aku ini ada mainan si Ande. Ini tuh kayak rumah-rumahan gitu loh. Ini tuh buat sendiri ya, pakai triplek gitu. Terus ditempel-tempelin kayak kertas kado gitu biar kelihatan bagus. Nah ini tuh juga udah lama ya, udah 3 tahunan gitu. Jadi ini tuh alasnya tuh kayak udah kotor banget. Nah setelah aku bersihin di kamar, ini tuh aku lanjut yang di ruang tamu ya. Seperti biasa kalau udah sore kayak gini mesti mainan si adik tuh nyebar kemana-mana ya. Ada yang di bawah kursi, ada yang di sana, ada yang di sini. Pokoknya tuh nyebar-nyebar, nggak tahu kenapa ya. Kalau anak kecil tuh kalau main memang sukanya mainan disebar-sebar kayak gini. Jadi sebagai seorang ibu nih harus rajin membersihkan ya. Kalau nggak dibersihkan nanti rumahnya tuh jadi berantakan banget, jadi kotor berantakan. Nah jadi aku setiap sore kayak gitu, jam 3-an sore, setengah 4 sebelum aku mandiin si Ade ini aku selalu membersihkan, nyapu dulu si ruangan-ruangan ini ya. Dan ini aku geser-geser kursinya biar di bawah kursinya tuh tetap kelihatan bersih ya. Soalnya kalau nggak digeser cuman dirogoh-rogoh gitu, menurut aku kok kayak kurang bersih. Jadi ininya aku geser-geser dulu teman-teman. Nah ini aku lanjut, karpet yang di depan TV ini juga kotor banget ya, karena kalau si adik makan tuh kadang jatuh ke karpet dan harus diketap-ketapin gitu ya teman-teman. Ini aku lanjut masih nyapu yang di depan ruang TV. Ini karpetnya aku gulung dulu, karena kalau nggak digulung diketap-ketapin gitu tetap kelihatan kotor banget ya teman-teman karpetnya. Jadi memang harus digulung, diketap-ketapin gitu kalau mau membersihkan. Ini aku lagi nyapu ya teman-teman. Ini aku tuh mau nyapunya bersih-bersih. Ini udah nyampe yang di depan kamarnya si Ade. Ini udah dapat setengah ya makeovernya. Besok ini aku mau upload ya teman-teman di YouTube untuk makeover yang ruangan si Ade, kamar si Ade maksud aku. Nah ini udah nyampe dapur ya teman-teman. Seperti biasa ini kalau aku nyapu yang di ruangan dapur ini aku angkat dulu karpetnya, aku ketap-ketapin dulu biar debunya tuh enggak nempel di karpet, jadi debunya tuh hilang gitu. Jadi harus aku pindah dulu. Dan ini kursinya juga aku geser-geser kayak gitu ya teman-teman, karena emang debu di bawah kursi ini emang banyak sekali ya, nggak tahu kenapa. Padahal ini tuh di atasnya juga udah dikasih plafon, terus bawahnya juga tiap hari tuh dibersihin ya. Lantainya tiap pagi sore kadang aku nyapu itu kadang bisa sehari tuh 3-4 kali loh. Tapi tetap aja debunya tuh ada aja, kotoran tuh ada aja. Nah kalau udah selesai bersihin kayak gini, ini tuh aku lanjut ya teman-teman. Ini tuh aku hari ini tuh ada jadwal piket kayak di kebun gitu. Jadi per RT itu kayak dikasih bibit gitu ya teman-teman, buat nanam pohon kayak terong, cabai, tomat kayak gitu. Nah ini tuh tempatnya itu di belakang rumah aku. Dan kebetulan ini jadwal harinya tuh hari piket aku ya. Jadi aku ini mau piket dulu di kebun, cuman ini kan nggak mungkin ya teman-teman aku di kebun ini bawa tripod, jadi aku videoin aja cuman kayak gini. Ini tuh kayak pohon tomat kayak gitu ya. Nah ini aku lanjut, ini udah nyampe rumah ya teman-teman. Aku skip aja tadi piketnya kayak gimana. Ini aku udah nyampe rumah. Nah penampakan rumah aku tuh seperti ini ya teman-teman. Ini tuh masih catnya warna Tosca. Dan ini rencananya besok kalau udah selesai yang makeover yang di ruangan yang dalam rumah udah selesai semua, ini rencananya emang mau dicat warna kuning ya. Nah ini tuh aku lanjut nyapu halaman ya, karena setiap hari tuh pasti ada aja daun yang berjatuhan. Jadi aku harus nyapu dulu biar rumah halamannya tuh kelihatan bersih, kelihatan rapi gitu ya teman-teman. Ini aku nyapu dulu dan lanjut nyapu aku ngentasin jemuran ya. Ini tuh ternyata dari kemarin kan hujan terus, jadi tuh nggak ada panas. Ini jemuran aku nggak aku jemur di luar ya, cuman di parkiran aja. Ini di sebelah parkiran mobil. Nah ini ternyata nggak di PP aja, ini Pak udah pada kering gitu ya teman-teman. Jadi ini aku entas-entas baju dulu, mau habis ini mau lipat-lipat baju dulu gitu ya teman-teman. Nah ini aku mau lepas-lepasin hanger dulu karena ini kan hangernya masih nyantol di baju ya teman-teman. Ini aku naruh jepitnya di kayak toples gitu ya. Nah ini tuh aku lanjut, ada ini ya, aku mau masukin berkas ke klinik kan, jadi harus fotokopi berkasnya dulu karena ini buat si ibu aku kan tiap bulan harus kayak kontrol gitu, setiap bulan kayak gitu. Jadi ini aku daftarin dulu berkasnya ke klinik terdekat di rumah aku, dan ini aku tuh baru ngantri gitu ya. Jadi aku ngantri, ambil nomor antrian terus nunggu panggilan gitu buat masukin berkasnya. Ini tadi itu cuman setengah jaman gitu ya teman-teman. Dan habis ini tuh aku lanjutnya nyampe rumah, aku ngelihat kesedihan di depan kamar mandi tuh kok kotor banget ya. Aku tuh risih banget ngelihatnya kalau udah kotor-kotor gitu, takutnya kalau nggak rajin dicuci nanti malah kotorannya membandel. Nah ini akhirnya aku mencuci dulu keset yang ada di depan kamar mandi ini, aku cuci dulu ya, aku sikat-sikat gitu ya teman-teman. Karena sudah semingguan lebih ini kesetnya tuh udah kayak basah banget, terus ada hitam-hitam kotorannya gitu. Nih aku sikatnya pakai sabun colek aja ya. Ini aku sikat-sikat dulu. Ini aku nyikatnya di kamar mandi ya teman-teman. Nih kamar mandi aku tuh setengah jadi juga karena wallpaper lantainya tuh belum semua dipasang ya, karena baru separohnya, karena yang separohnya lagi masih on the way menuju ke rumah aku. Kemarin ternyata barangnya udah ready ya dari penjualnya, jadi alhamdulillah banget, besok datang tuh bisa dipasang di kamar mandi aku gitu. Nah teman-teman, video aku cukup segini dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman langsung mendapatkan info ketika aku upload video terbaru. Bye bye, assalamualaikum, terima kasih.